kalian semua? Ya, Los berharap kalian semua sehat-sehat dan baik ya di rumah. Ya, hari ini Los senang sekali bisa menyapa kembali adik-adik di rumah dalam ibadah sekolah minggu kita. Dan hari ini Los Mei akan memimpin pujian hari ini. Tapi Los enggak sendiri nih. Los akan ditemani sama teman sekolah minggu kalian dari Adiasa. Los panggilin ya. Briel. Halo teman-teman, namaku Briel. Ini mamaku. Iya, adik-adik. Briel adalah anak Los. Ya, karena sekarang kondisi masih pandemi, jadi Briel sama Los ibadah sekolah minggunya juga di rumah aja nih. Ya, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kita dalam beribadah. Ya, Briel ya? Iya. Iya. Oke. Sekarang adik-adik di rumah sudah siapkan untuk beribadah? Yuk, sama-sama Los mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu pembukaan, dua lagu sekaligus. Yang pertama, Matahari Bersinar Terang, dan dilanjut dengan lagu kedua, Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo sama-sama kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Ayo Bria, semangat, tepuk tangan. Sukacitanya. Oke adik-adik, Los persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersyukur pada Tuhan di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita dari Adiasa, Dorothy. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu pada hari ini. Kami mau beribadah meskipun masih secara online. Berkati kami dan Los yang memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, masih tetap semangat dan suka cita kan memuji nama Tuhan? Beliau masih semangat gak? Iya. Wah, luar biasa. Nah adik-adik, kalian tahu gak sih semangat dan suka cita kita itu dari mana sumbernya? Beliau tahu gak dari mana sumbernya? Tuhan. Ya betul, dari Tuhan. Ya adik-adik, lo sama mengajak adik-adik semua bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 262, Tabila Kita Sukacita. Yuk kita nyanyi ya.
adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lo Sofia. Yuk, mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita, buku tulis, dan alat tulis kita. Ya, tapi yang paling utama adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo sekarang, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lo semua mengajak adik-adik untuk bernyanyi, baca kitab suci. Cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik silakan duduk yang manis, disiapkan Alkitab, buku dan juga alat tulisnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Karena di pagi hari ini kami boleh kembali bertemu. Dan di saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami sehingga kami mengerti apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan di dalam firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat gak cerita firman Tuhan kita minggu lalu tentang apa? Ya, betul sekali, tentang 10 hukum Taurat. Nah, adik-adik masih ingat gak? Di mana sih 10 hukum Taurat itu diberikan? Di gunung apa ya? Ya, betul, di gunung Sinai. Nah, cerita firman Tuhan kita saat ini masih tentang Nabi Musa dan juga bangsa Israel. Cerita firman Tuhan kita terambil dari Keluaran 32 ayat 1-20. Adik-adik bisa membacanya bersama dengan mama papa di rumah ya. Adik-adik, Gunung Sinai merupakan gunung di mana Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Tuhan pada masa itu meminta Nabi Musa untuk kembali lagi ke atas Gunung Sinai. Tapi sebelum Nabi Musa berangkat adik-adik, Nabi Musa memberi mandat kepada saudara laki-lakinya. Adik-adik masih ingat gak siapa saudara laki-laki Nabi Musa? Siapa? Ya betul, Bapak Harun. Nabi Musa berpesan kepada Bapak Harun untuk memimpin bangsa Israel selama ia berada di atas Gunung Sinai. Dan Bapak Harun pun menerima mandat tersebut. Akhirnya Nabi Musa pun berangkat ke atas Gunung Sinai. Nah, selama di atas Gunung Sinai, Nabi Musa cukup lama loh adik-adik. Adik-adik bisa tebak berapa lama sih Nabi Musa berada di atas Gunung Sinai? Berapa lama ayo? Nah, salah. Bukan sehari adik-adik. Coba, masih kurang tepat. Berapa? Bukan seminggu. Lo suka tahu ya, berapa lama? Nabi Musa berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Wah, waktu yang cukup lama ya adik-adik. Ya, karena cukup lama, bangsa Israel pun sudah mulai bosan. Bangsa Israel sudah berpikir nih, sepertinya Nabi Musa tidak akan kembali lagi deh kepada mereka. Dan bahkan, bangsa itu pun sudah berpikir bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada bangsa itu. Dan akhirnya mereka meminta sesuatu kepada Bapak Harun. Ayo, minta apa ya? Ya, mereka meminta untuk dibuatkan sebuah patung.
Wah, patung apa ya? Patung anak lembu emas. Wah, Bapak Harun pada waktu itu adik-adik sebenarnya tidak mau. Bapak Harun sebenarnya ingin menolak. Tapi Bapak Harun terus didesak dan Bapak Harun ketakutan. Karena bangsa ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat menekan Bapak Harun. Akhirnya Bapak Harun pun menerima. Dan Bapak Harun meminta kepada bangsa itu untuk mengumpulkan seluruh harta benda yang terbuat dari emas. Dan akhirnya mereka pun mengumpulkan dan memberikannya kepada Bapak Harun. Lalu dibuatkanlah sebuah patung anak lembu emas itu adik-adik. Tujuannya apa dibuatkan patung itu? Tujuannya untuk mereka dapat menyembah dan berdoa kepada patung itu. Karena mereka menganggap bahwa patung itu adalah Tuhan mereka. Nah, kira-kira Tuhan tahu gak sih perbuatan mereka adik-adik? Ya, betul. Tuhan tahu sekali perbuatan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan sangat marah dan Tuhan ingin menghukum bangsa itu. Akhirnya Tuhan menyuruh untuk Nabi Musa kembali turun ke hadapan mereka dan memberikan 2 loh batu kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hampir sampai adik-adik, betapa Nabi Musa sangat kaget dan sangat-sangat marah. Karena apa? Karena ternyata bangsa itu sedang menyembah dan menari-nari terhadap patung itu adik-adik. Wah, Nabi Musa sangat marah sekali. Sehingga 2 loh batu yang ia bawa, ia lemparkan di hadapan bangsa itu dan juga menghancurkan patung anak lembu itu adik-adik. Tuhan itu sebenarnya sangat marah dan sangat kecewa kepada bangsa itu. Kalian tahu gak kenapa? Ya, karena bangsa itu sudah melanggar 2 hukum Taurat. Wah, hukum Taurat keberapa ya? Ada yang bisa, masih ingat gak hukum Taurat yang keberapa? Ya, betul sekali. Hukum Taurat yang pertama dan yang kedua. Ayo, masih ingat gak bunyinya apa? Ya, bunyinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, hukum yang kedua apa bunyinya? Jangan membuat bagimu patung. Nah, bangsa ini sudah melanggar 2 hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Oleh sebab itu, wajar sekali kalau Tuhan sangat marah terhadap bangsa itu. Tuhan pada waktu itu adik-adik sangat ingin menghukum bangsa itu. Tetapi karena Nabi Musa memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan mau memberikan pengampunan kepada bangsa itu dan memberikan kesempatan kedua kepada bangsa itu. Ya, adik-adik, sekarang coba kita koreksi diri. Mungkin saat ini adik-adik tidak menyembah patung. Tapi coba lo semua tanya, pasti adik-adik di rumah lebih senang main handphone daripada berdoa. Atau adik-adik lebih seneng dengerin lagu-lagu yang berbau duniawi ketimbang baca Alkitab. Mungkin adik-adik lebih seneng ngumpulin poster idola kalian daripada mengumpulkan poster Tuhan. Nah, itu beberapa sikap di mana kita lebih mengutamakan duniawi daripada kita mengutamakan Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita ubah cara kita dan perilaku kita terhadap Tuhan. Caranya gimana, Rose? Caranya mudah. Kita mulai dari hal sederhana. Seperti apa? Seperti rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, nurut sama mama papa, dan juga menyayangi sesama kita. Bisa itu abang ataupun adik kita. Tuhan pasti sangat senang kalau kita melakukan seluruh kehendak Tuhan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti ayat hafalan kita saat ini. Ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Bunyinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dihafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita sudah selesai. Kiranya cerita firman Tuhan kita saat ini bisa tertanam di hati adik-adik. Dan adik-adik dapat lakukan di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari.
Semuanya duduk yang manis ya. Saat ini kita mau tutup cerita firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, cerita firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah setiap penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap langkah hidup kami. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dah. Ya adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah adik-adik di rumah yang punya kotak persembahan sama seperti yang Bria pegang, kalian boleh memasukkan uang persembahan kalian di dalam kotak ini. Tapi buat kalian yang tidak punya kotak persembahan ini, kalian bisa tetap memberikan persembahan kalian di dalam amplop. Nanti amplop tersebut akan kalian kasih kepada mama papa supaya mama papa bisa kasih ke gereja. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Baru saja kami memberikan persembahan, terimalah persembahan kami Tuhan sebagai ucap syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Lagi dengan Losa Anak di aktivitas minggu ini, buku doa seperti ini. Tapi misalkan juga seperti ini ya. Kita mulai membuatnya. Mari bersama-sama membuatnya. Pertama-tama kita siapkan kertas karton, kemudian staples, gunting, alat tulis, pensil, boleh spidol, boleh pensil ya, pena, kertas origami, kemudian pita dan kardus, potongan kardus untuk tatakan kita nanti staples ya. Oke, kita akan mulai sama-sama membuatnya. Pertama kali kita akan lipat kertas karton ini menjadi dua bagian dan kita letakkan tangan kita. Kita buat polanya. Kita boleh langsung potong dengan gunting supaya kita bisa. Sudah buat tangan seperti ini dan kita buka akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk yang kita taruh di dalam tangan itu. Kita lipat menjadi dua. Bentuk seperti
lembar hati. Gunting lagi. Ini ada beberapa warna. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Kemudian kita letakkan di dalam tangan yang sudah kita buat tadi. Taruh tatakan, kemudian kita staples. Seperti ini, kita akan tatakan. Oke, jadi seperti ini. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan beri pita. Kita akan potong pita kira-kira 40 cm. Kita akan ikatkan pada bola tangan ini. Sudah jadi adik-adik ya, kita sudah membuat aktivitas kita hari ini yaitu buku doa. Nah adik-adik, kita sudah selesai membuat aktivitas kita hari ini. Nanti adik-adik boleh menuliskan judul cerita hari ini di depannya dan boleh menuliskan ayat hafalannya di dalam buku doa kita hari ini. Boleh juga doa adik-adik dituliskan di depan buku doa ini. Nah, kalau sudah jadi, adik-adik boleh kirim foto dan videonya di nomor di bawah ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, dan juga sudah melakukan aktivitas. Nah, sepertinya sebentar lagi ibadah kita akan berakhir nih. Tapi sebelum kita mengakhirinya, Rosa mau mengajak adik-adik untuk nyanyi lagu penutup kita dari Kijung Ceria nomor 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersih bagi-Nya. Ini benar dong. Yesus, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa untuk setiap cinta kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur ketika pada hari ini Tuhan boleh perkenankan kami, Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan tadi itu boleh kami simpan dan di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Dan Bapa, biarlah kiranya
kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang terang Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih saat ini terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Menjaga jarak dengan orang yang tidak tinggal satu rumah dengan kita. Yang keempat, memakan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allah, ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Amin. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Ya. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Terima kasih. Hafalan Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Ayat hafalan Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat
suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Ayat hafalan 22 Agustus 2021. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu yang Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Amin. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Bye.